Dear MS Friend, dalam hidup ini pasti akan ada pengorbanan, pasti akan ada perjuangan, pasti akan ada rasa sakit, karena hidup ini adalah peperangan. Beberapa orang berperang untuk kesehatan yang lebih baik, ada yang berperang untuk ekonomi yang lebih kokoh, dan beberapa lagi berperang untuk masa depan pendidikan anak-anaknya. Peperangan-peperangan itu tidak lagi berarti ketika hidup sudah berakhir. Peperangan yang berguna tapi tidak bersifat kekal. Ada satu peperangan yang akan berdampak kekal. Menang atau kalahnya kita dalam peperangan ini akan menentukan kemana kita nanti setelah kita mati. Peperangan ini adalah peperangan untuk mengarahkan hati kita mencintai Tuhan di saat seluruh dunia dan penguasanya berusaha untuk membuat kita lebih terpikat pada dunia. Peperangan ini adalah peperangan ilusi, peperangan dalam pikiran kita untuk benar-benar membedakan mana kebahagiaan yang sejati dan mana kebahagiaan yang semu. Berjuanglah untuk peperangan kekal ini. Jangan sisakan ruang dalam hatimu untuk mencintai dunia.